أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Para ahli ulama, habaib, para asatid yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah yang telah mencipta, menjaga, memelihara seluruh alam semesta. Dialah Allah yang Maha Memiliki, Maha Menguasai hari pembalasan, dan hanya kepada-Nya lah semata-mata kita semua beribadah, dan hanya kepada-Nya lah semata-mata kita semua meminta pertolongan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara kafah di atas muka bumi. Para ulama yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengawali testimoni pada hari ini dengan menyampaikan apa yang pernah ditulis oleh salah seorang ulama hadis dari Universitas Al-Azhar. Beliau pernah menjadi ketua Ulama Hadis, Profesor Dr. Musa Sahih Lasin, dalam kitabnya Fathul Munim Salam Sahih Muslim. Beliau mengisahkan bahwa pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabat-sahabat beliau. Setelah itu beliau bertanya, "Kaifa ra'aitu idza tawa nisa'ukum wa fasaka syababukum wa taraktum jihadakum?" Bagaimana pandangan kalian wahai para sahabatku jika tiba nanti suatu masa di mana pada masa itu wanita-wanitanya kaum muslimin sudah bertindak yang melampaui batas, generasi muda mereka sudah melakukan kefasikan, dan laki-laki dewasanya sudah meninggalkan jihad, tidak punya lagi semangat juang sama sekali? Para sahabat tersentak kaget mendengarkan pertanyaan Rasulullah SAW tersebut. Mereka yang menjawab, bahkan banyak bertanya, "Fahal saya qulu dzalika ya Rasulullah?" Apa benar apa yang Anda sampaikan itu akan terjadi ya Rasulullah? Nabi kemudian menegaskan, "Wallahi innahu lakatib, demi Allah itu pasti akan terjadi. Bal asyaddu minhu sayakun, bahkan yang lebih parah daripada itu pasti akan terjadi." Sahabat semakin kaget kemudian bertanya, "Apalagi yang lebih parah dibandingkan kemungkaran yang merajalela itu ya Rasulullah?" Nabi kemudian kembali bertanya, "Wa kaifa ra'aitu idza lam ta'muru bil ma'ruf walam tanhau 'anil munkar?" Bagaimana pandangan kalian wahai para sahabatku ketika tiba nanti suatu masa di mana pada masa itu kalian tidak lagi menyuruh kepada yang ma'ruf dan tidak lagi mencegah, tidak lagi menghalangi kemungkaran? Ini yang lebih parah daripada yang pertama. Sahabat semakin kaget kemudian bertanya lagi kepada Rasul, "Fahal saya qulu dzalika ya Rasulullah?" Apa benar itu akan terjadi? Sahabat sama sekali tidak pernah membayangkan
bahwa umat Islam nanti akan kehilangan identitas, kehilangan ciri khas. Karena identitasnya umat Islam adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ini sudah tidak lagi dilaksanakan, maka itu sama artinya kita sudah kehilangan identitas, sudah kehilangan ciri khas. Maka ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu dalam bentuk pertanyaan, sahabat bertanya, "Fahal saya bunuh zalika ya Rasulullah?" Apa benar itu akan terjadi ya Rasulullah? Nabi kembali menegaskan, "Wallahi innahu lakai." Demi Allah pasti itu akan terjadi. "Bal asaddu minhu sayakun." Bahkan yang lebih parah daripada itu akan terjadi. Sahabat bertanya lagi, "Apa yang lebih parah dibandingkan ketika umat Islam tidak lagi menyuruh kepada yang ma'ruf dan tidak lagi mencegah dari kemungkaran itu?" Nabi kemudian bertanya, "Wa kaifa ra'aitu idza asbaha al-ma'rufu munkaran wa asbaha al-munkaru ma'rufan?" Bagaimana pandangan kalian ketika nanti tiba suatu masa di mana pada masa itu yang baik, yang ma'ruf justru itu yang dianggap munkar, dan yang munkar justru itulah yang dianggap sebagai sesuatu yang ma'ruf? Apakah sampai di situ para ulama, para habaib dan dunia kepada Allah? Ternyata tidak. Ketika sahabat bertanya, "Fahal saya perlu tadi ya Rasulullah, apa benar itu akan terjadi?" Sekali lagi Nabi menegaskan, "Wallahi innahu laka'in." Demi Allah pasti itu akan terjadi. "Bal asaddu minhu sayakun." Bahkan yang lebih parah lagi daripada itu akan terjadi. Masih ada yang lebih parah dibandingkan ketika yang baik dianggap buruk dan yang buruk dianggap baik. Apa yang lebih parah daripada semuanya itu? Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Wa kaifa ra'aitu idza amartum bil munkar wa nahaitum 'anil ma'ruf?" Bagaimana pandangan kalian ketika nanti tiba suatu masa di mana pada masa itu justru kalian menyuruh kepada kemungkaran dan mencegah dari yang ma'ruf? Dan itulah yang terjadi saat ini para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah SWT. Demokrasi yang jelas-jelas kemungkaran, yang jelas-jelas sistem kufur, yang membawa orang, membawa kemudaratan, seperti yang disampaikan oleh para alim ulama yang terdahulu, justru saat ini banyak orang yang berlomba-lomba untuk mempropagandakan ini. Banyak yang mengajak umat untuk terlibat dalam sistem kufur tersebut. Dan sebaliknya, sistem khilafah yang merupakan sistem kenegaraan satu-satunya dalam Islam, justru banyak orang yang kemudian mencemoohnya. Banyak yang mengatakan itu sebagai sesuatu yang apatis yang tidak akan mungkin terjadi. Bukankah ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, bahwa akan tiba nanti satu masa di mana pada masa itu orang akan menyuruh kepada yang mungkar dan mencegah daripada perbuatan yang ma'ruf? Dan tidak ada kemungkaran yang lebih mungkar di atas muka bumi ini dibandingkan kemungkaran ketika kita tidak lagi menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Menjadi kewajiban bagi kita semua selaku kaum muslimin untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga dalam kehidupan bernegara. Tapi ada hukum Allah yang tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya institusi khilafah yang menaunginya. Sementara hukum Allah itu wajib diterapkan secara kafah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 208, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara kafah dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ayat ini secara tegas hanya menyiapkan dua pilihan bagi kita. Tidak ada pilihan yang ketiga. Pilihan yang pertama adalah masuk Islam secara kafah, menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan. Atau pilihan yang kedua, yaitu mengikuti langkah-langkah setan. Maka siapapun yang tidak menerapkan hukum Allah secara kafah, itu artinya dia telah mengikuti langkah-langkah setan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Barangkali ada yang kemudian mengatakan,
Apakah kita tidak bisa melaksanakan hukum Allah itu sepenggal-sepenggal, sebagian saja, sepotong saja, dan kita abaikan, kita tinggalkan sebagian yang lain? Jawabannya ada dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah 85. Allah berfirman, apa tu'minuna biba'dil kitab wa takfuruna biba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yurdduna ila ashaddil 'adzab wa wallahu bighafirin amma ta'malun. Apakah kalian hanya akan beriman, hanya akan meyakini dan mengamalkan sebagian saja isi Alkitab, lalu kalian ingkar, mengabaikan, meninggalkan sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan seperti itu, kecuali khizyun fil hayati dunya, kehinaan di dunia. Tapi tidak cukup hina di dunia saja. Wa yawmal qiyamati yurdduna ila ashaddil 'adzab. Nanti mereka setelah hari kebangkitan akan dikembalikan ke dalam siksa yang sangat pedih. Para ulama, para habaib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Sekali lagi, kewajiban kita semua untuk menerapkan hukum Allah SWT. Dan agar hukum Allah itu tegak secara kafah, kita semua berkewajiban untuk mewujudkan sistem kenegaraan Islam satu-satunya, yaitu khilafah. Allahu Akbar. Sudah cukuplah bagi kita apa yang telah ditulis oleh para ulama kita yang terdahulu. Baik ulama tafsir, ulama hadis, ulama fikih, semua sudah membukakan hal tersebut. Para ulama yang tentu lebih paham, lebih banyak membaca kitab-kitab tafsir. Kita bisa membaca misalnya tafsir Al-Qurtubi. Ketika beliau menafsirkan firman Allah yang terdapat di surah Al-Baqarah 30, beliau secara tegas mengatakan, hadhihi al-ayatu aslun fi wujubi nasbi imamin wa khalifatin yusma'u lahu wa yuqal litajtabi bihil qalimah wa tunakiru bi ahkamul khalifah wala khilafa bi wujubi thalika bainal ummati wala bainal ahimmati illa ma'rubi anil asad. Yang artinya, ayat ini kata beliau adalah dasar, adalah pokok yang menunjukkan wajibnya mengangkat seorang imam, wajibnya mengangkat seorang khalifah. Yang khalifah itu wajib untuk didengar, wajib untuk ditaati, sehingga semua kaum muslimin mempunyai satu kalimat, mempunyai satu sikap, tidak bercerai-berai. Dan dengan adanya khilafah tersebut, hukum-hukum Allah bisa diterapkan. Dan sama sekali kata beliau, tidak ada perbedaan di kalangan umat, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama mengenai wajibnya menegakkan khilafah, kecuali apa yang diriwayatkan dari Al-Mas'ab. Tapi pendapat beliau tidak usah kita perhatikan. Para ulama yang semoga dimuliakan oleh SWT, Imam An-Nawawi juga dalam kitab Salah Sahih Muslim, beliau salah dalam hadis, juga menutupkan hal yang sama. Beliau jelas-jelas telah mengatakan, wa asma'u ala annahu yajibu ala muslimina nasbu imam. Para ulama kita sudah bersepakat menyatakan bahwa wajib bagi para kaum muslimin untuk memilih seorang imam, mengangkat seorang khalifah. Begitu juga ulama fikih, seperti misalnya Imam Alauddin Al-Asad, salah seorang ulama besar yang menganut masa Hanafiya. Beliau juga menyatakan hal yang sama dalam kitabnya Badai'u Syara'i, Badai'u Syara'i, kitab-kitab Syara'i. Ini semua sudah cukup bagi kita untuk membuktikan bahwa para ahli ulama kita terdahulu sudah nyata-nyata, tegas dan jelas mengemukakan kepada kita akan wajibnya menegakkan khilafah tersebut. Maka apabila ada yang menyatakan ini sesuatu yang baru, itu artinya mereka tidak pernah membaca apa yang ditulis para ulama kita yang terdahulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir, saya mengingatkan kepada para ulama yang telah dipilih oleh Allah, diistimewakan oleh SWT, ada beberapa hal yang mesti kita hindari. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwal kafirin bi wa la tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum a'lamun. Dari dua ayat ini paling tidak beberapa hal yang mesti dihindari jauh dari para ulama, karena ini bisa menjadi banyak bagi para ulama, para habaib yang dimuliakan SWT. Yang pertama adalah menukar ayat-ayat Allah SWT demi mendapatkan kepentingan dunia.
Tadi sudah disampaikan oleh para pembicara terdahulu betapa banyak para kiai, para ulama yang ikut terlibat dalam sistem demokrasi. Semua itu diantaranya dikatakan ingin mendapatkan keuntungan dunia yang sangat sedikit. Mengapa Allah menyampaikan sama dengan kalian? Karena sebanyak apapun keuntungan dunia yang mereka dapat, itu sama sekali tidak ada nilainya dibandingkan dengan siksa yang begitu besar yang telah menantikan mereka di kehidupan akhirat. Yang kedua, para ulama yang semua dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita dan bisu hak bil batil mencampur adukan antara hak dan manfaatnya. Saat ini banyak yang menyatakan bahwa demokrasi sama saja dengan surah yang diajarkan di dalam agama, padahal perbedaannya sangat jelas, sangat nyata, seperti jelasnya matahari di siang hari. Surah diajarkan dalam agama kita, tapi demokrasi itu adalah sistem kufur. Kalau dalam surah tidak semua hak bisa dimusyawarahkan, yang sudah jelas, yang sudah pasti dari Allah tidak boleh lagi dimusyawarahkan. Sementara dalam demokrasi yang jelas-jelas halal pun bisa menjadi haram, dan yang nyata-nyata itu bisa menjadi haram. Kalau dalam demokrasi suara terbanyak itu yang menjadi penentu. Sementara dalam Al-Quran Allah SWT telah menegaskan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti suara mayoritas yang ada di atas muka bumi ini, maka niscaya mereka akan memalingkanmu, menjauhkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang ketiga yang mesti kita jauhi, wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sampai kita menyembunyikan kebenaran yang sudah kita ketahui. Saya yakin para alim ulama sekalian jauh lebih memahami kewajiban untuk menegakkan khilafah tersebut. Maka jangan sekali-kali kita diam, jangan sekali-kali kita menyembunyikan fakta dan kebenaran ini. Sampaikanlah kepada umat. Ya, biarlah para alim ulama sekalian kembali menjadi rujukan, menjadi referensi. Tidak hanya ditanya masalah wudu, tidak hanya ditanya masalah sholat, tidak hanya ditanya tentang hukum puasa, haji dan umrah, tentang istinja dan sebagainya. Kita tidak meremehkan permasalahan itu, tapi sungguh sangat menerbilkan, mengecilkan posisi ulama kalau hanya ditanya dalam persoalan yang seperti itu. Mestinya ulama menjadi rujukan, menjadi referensi, menjadi sumber pertanyaan dalam seluruh persoalan hidup yang dialami oleh umat Islam ini, baik itu masalah politik, masalah ekonomi, masalah kendaraan dan sebagainya. Karena agama hadir untuk menjadi solusi bagi seluruh permasalahan umat. Mudah-mudahan dengan muktamar ulama yang diadakan pada hari ini bisa menjadi sumber motivasi, inspirasi dan energi bagi kita semua untuk senantiasa menyampaikan kebenaran ini kepada umat dan tidak tetap sekalipun di hadapan para penguasa yang zalim. Inna min afdal jihad kalimatul haqq inda sultanil jariyah. Sungguh termasuk jihad yang paling utama itu adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Apakah para alim ulama sekalian bersedia untuk menyampaikan kebenaran ini kepada umat tanpa menyampaikan kafir? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.